atau PPH itu sendiri masih sangat terbatas dan melakukan audit uang dan koreksi yang dilakukan oleh pemerintah. Yang ingin saya sampaikan justru di sini adalah bagaimana keberpihakan kita sebagai warga negara Indonesia untuk memproteksi pelaku-pelaku industri dalam negeri. Karena tidak mungkin apabila kita memberikan porsi yang sama antara pelaku usaha domestik dengan yang dari luar.